Welcome back to my channel. So di video kali ini kita bakal main Minecraft Pocket Edition lagi ya teman-teman, dan kali ini kita bakal showcase shader realistik ya, seperti di PC ya teman-teman. Ini memang shadernya super realistik ya teman-teman. Waduh, dan ini lihat aja nih teman-teman, waduh cahayanya, mataharinya, waduh teman-teman. Oke, langsung saja kita showcase tanpa basa-basi ya teman-teman. Waduh. Oke teman-teman, langsung saja kita showcase ini shadernya anti lag ya teman-teman. Nggak bakal lag kalau kalian download shader ini ya teman-teman. Waduh, dan ini waduh nggak lag ya teman-teman. Dan lihat aja animasi airnya teman-teman. Waduh keren ya teman-teman. Waduh seperti di PC tapi ada kayak pixel kayak ini ya teman-teman. Apalah namanya nih. Di situ waduh ada cahaya matahari yang sana. Waduh keren ya teman-teman. Waduh, dan ini sumpah keren banget teman-teman. Waduh. Dan sini saya tidak pakai tekstur apa-apa ya, dan saya pakai tekstur pack yang original dari Minecraft ya teman-teman. Waduh, dan lihat aja ini teman-teman, waduh cahayanya, waduh keren banget teman-teman. Dan ini anti lag ya teman-teman, nggak bakal lag kalau kalian mainkan di HP kalian, di Minecraft Pocket Edition kalian. Dan ini untuk versi 1.2 ke atas ya teman-teman. Waduh, 1.2 ke atas beta ya teman-teman. Dan ini sumpah realistik banget teman-teman. Waduh. Kalau kalian ingin download shader ini, silahkan cek di link di deskripsi saya ya teman-teman. Silahkan cek di link di deskripsi saya. Dan waduh keren banget teman-teman. Waduh kerennya sumpah keren banget teman-teman. Waduh, kalau ingin download, download aja di deskripsi ya. Sudah saya taruh linknya ya teman-teman. Waduh, dan kita coba kita ganti jadi malam ya. Waduh teman-teman, waduh keren ya teman-teman. Waduh, malamnya keren ya. Waduh, kalau kalian ingin download, silahkan download di deskripsi ya. Waduh, udah banyak kali saya bilang itu coy. Dan ini keren banget, sumpah teman-teman, keren banget. Dan itu awannya, waduh animasi awannya, dan situ, dan bulannya, waduh bulannya tetap ya, itu ngebug mungkin. Dan ini waduh, keren banget teman-teman, waduh. Ini seperti kayak di PC ya teman-teman, shadernya memang mirip seperti yang di PC. Waduh, ini sumpah keren banget teman-teman. Waduh, saya kagum lihat shader ini teman-teman. Waduh, kayaknya video ini mungkin sampai sini aja. Saya mungkin gak lama teman-teman. Kayaknya video kali ini sampai sini aja, dan jangan lupa tinggalkan like ya teman-teman. Mungkin di video saya berikutnya saya bakal upload survival ya teman-teman. Waduh, survival ya, karena saya suka survival. Dan ini waduh keren ya teman-teman. Oke, jangan lupa tinggalkan like ya teman-teman. Komen juga dan subscribe bagi yang belum subscribe teman-teman. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya teman-teman. Oke, stay be a gamer and be on yourself. Bye 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 bye.